semua, nama gue Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia di mana gue akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesangnean karena no kawaii no life. Aduh. Oke okay, gimana kabar kalian Mudah-mudahan baik-baik saja Oke okay, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat Ayah atau ibu kalian Untuk menyendiri sebentar Atau gunakan headset, earphone Bahkan iPod bebas Yang penting bukan speaker Agar pada saat gue kata-kata yang indah Dari mulut gua Tidak membuat kalian digoplak Smackdown bahkan diusir dari rumah <tuh> Oke okay, kalau sudah aman langsung saja Di sini gua akan merangkum sebuah film Yang berjudul Daily Life of High School Boy yang dirilis pada tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Daigo Matsui dan diperankan oleh Masaki Suda, Suseno Nomura dan Rioji Sawa. Oke langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene terdapat sekumpulan pria yang sedang curhat mengenai para wanita-wanita Bahkan mereka ingin merasakan namanya punya pacar Apalagi saya Sangat-sangat ingin ini. Perkenalkan tokoh-tokoh yang ada di film ini Ada Kuni Yoshitake, Hidenori, si ketua Osis, Hosono, Karasawa, Apple Anjing namanya merah HP bangsa Yanagi, Mika, Ikusima, Habara, si kutubuku Dan masih banyak lagi yang sudah pasti kalian gak peduli akan nama-nama tersebut karena yang paling penting cuma tiga tokoh utama yaitu Tadakuni, Yoshitake, sama Hidenori itu. Dan film Daily Life of High School Boy pun dimulai. Sin berpindah ke sekolah yang dimana mereka semua sedang menghadapi ujian umum. Dan ketika bel berbunyi bertanda ujian selesai, Tadakuni yang bengong langsung mengerjakan soal tersebut menggunakan feeling atau cap-cip-cip kembang kuncup. Apalagi hitung kancing. Bahkan gurunya terus menerus menyuruh Tadakuni menaruh pulpennya atau selesai. Dan selesai itu mereka pun berencana untuk pergi ke supermarket untuk belanja sekaligus belajar di sana. Tapi ketika di perjalanan mereka menemukan sebuah poster yang terjatuh. Namun Hidenoni dan Yoshitake malah menghalu bahwa poster itu adalah sebuah pedang legendaris. Sungguh wibu sekali. Bahkan ketika ketua OSIS datang bahwa itu punyanya, mereka pun sama-sama menghalu lagi mengenai pendekar pedang. Ya, walaupun Walaupun itu freak tapi seru anjing kalau satu server tapi tiba-tiba hosono datang sambil berlari ketakutan ya ternyata ada murid wanita yang datang ya karena sekolah mereka khusus laki-laki bahkan semua murid termasuk tada kuni the yang dibuat panik dan ketakutan serasa melihat sesosok hantu atau monster yang datang padahal itu hanya wanita-wanita kawaii gila sampai segitunya anjing apakah mereka tidak tahu apa itu wanita hmm, apakah mereka melihat wanita seperti spesies Yes, Lanka. Tuan, gak paham Salah satu wanita pun tidak sengaja terjatuh Dan tidak sengaja memegang tangan Tadakuni Yang membuat Tadakuni nge-freeze atau ngebak Akibat sentuhan dari wanita kawaii Yaitu si Apple Tapi di saat itu Para anggota OSIS disuruh berkumpul Dan Tadakuni melihat ikat rambut pink Yang ia kira itu milik si Apple Sehingga ia menyimpannya Yang ternyata Alasan para wanita-wanita kawaii ini datang Karena sekolah mereka akan mengadakan sebuah festival tak tahunan serta meminta murid pria dan wanita untuk bekerja sama memeriahkan festivalnya. Bahkan ketika Apple ingin berbincang dengan Karasawa, ia langsung panik dan gugup segugup gugupnya kayak lihat monster. Kembali ke Tadakuni and the Gang yang ingin ke supermarket, namun sayang murid wanita kawaii juga masuk ke supermarket sehingga mereka mengurungkan niat mereka. Alhasil karena tidak jadi mereka pun belajar di rumah Tadakuni. Namun Yoshitake dan Hidenori malah asyik bercanda. Dan ketika mereka melihat poster yang diambil Ternyata itu adalah poster girl band dengan nama tim Shachi Hoko Sehingga Yoshitake dibuat terkejut Karena ia suka dengan musik dari girl band yang sulit sekali disebut namanya bang Siapa namanya sulit sekali nyebutinnya ini Bahkan girl band itu akan tampil ketika festival sekolah Sedangkan di tempat lain terlihat para murid wanita kawaii Yang sedang menggosip mengenai betapa aneh dan freaknya murid pria-pria di sekolah tadi Kembali ke Tadakuni Kuni and the Gang yang di mana Yoshitake entah apa yang ada di benak pikirannya mereka pun mencoba sebuah rok dari adik Tadakuni entah untuk apa dan buat apa itu eh hey, nanti jadi ragil versi 2.0 mereka pun bareng-bareng untuk melihat yang ternyata Yoshitake dan Hidenori tidak memakainya namun coba Tadakuni yang memakai rok tersebut yang membuatnya tidak terima karena ia tidak ingin menjadi ragil versi 2 namun tiba-tiba Adi dari Tada Kuni sudah pulang sehingga Tada Kuni terkena tamparan telak di wajahnya. Is 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 kakak mes. Mereka pun bodoh amat dengan wanita-wanita yang ada di supermarket dan pergi ke sana. Dan ketika murid wanita tersebut pergi, Tadakuni Kuni pun melihat si Apple lagi dan si Apple yang berbincang dengan Mika berbincang mengenai rumah hantu sehingga Tada Kuni kepikiran akan hal tersebut. Selesai dengan semua itu, Yoshitake yang belanja sambil mendengarkan musik dari si Girl Band pun direspon oleh si. Yang satu server dengan Yoshitake Sehingga Yoshitake merasa bahwa inilah jodohku Serta pergi karena hatinya terdak dikutup kembang kuncup Sedangkan Hidenori yang membaca buku sambil menikmati indahnya pantai Tiba-tiba ada wanita di belakangnya yang membentukannya sama percis dengan Hidenori Bahkan dari pola pikirannya sama percis Satu server lah Sehingga ia merasa bahwa inilah jodohku Di malam harinya mereka yang bergabut ria Tiba-tiba adik Tadakuni mencekek Tadakuni bahwa branya ada yang maling Dan menuduh Tadakuni yang maling branya Yang ternyata Hidenori yang memakai bra tersebut ah, Anjing, what the fuck Ngapain anda pakai berat Hei Sehingga Yoshitake melihat hal tersebut Anjing temanku mulai menjadi pelangi Keesokan harinya di saat ujian Tadakuni pun terus dan terus baru mengerjakan soal Padahal jam ujian sudah selesai Rapat untuk festival pun berlangsung Dan ketika Tadakuni memikirkan konsep untuk kelas mereka Ia pun melihat Apple Dan Apple melihatnya juga Bahkan ketika selesai dan murid bubar Apple menghampiri Tadakuni untuk menyapanya Lalu pergi yang membuat hati kundi menjadi dakdikdup kebang kuncup lagi Sedangkan di lain tempat Yoshitake dan Hidenori didatangi oleh Ikushima dan Habara Yang ingin mengukur kelas mereka untuk festival Yang membuat keadaan di sana sangat-sangat akward dan sunyi Tidak ada pergerakan bahkan suara dari Yoshitake dan Hidenori Intinya jadi patung Hingga di saat selesai kuni pun memberikan saran untuk kelas mereka Berupa membuat rumah hantu Dan merasa bahwa jika mereka buat hal tersebut mereka bisa mendapatkan bahkan setidaknya berbincang dengan para wanita-wanita Selesai dengan semua itu para murid pria pun bersih-bersih di toilet sekolah Namun di saat Karasawa memberitahu bahwa toiletnya akan menjadi toilet wanita Mereka pun dibuat terkejut dan mendekor toilet tersebut untuk para wanita Dan ketika selesai mereka pun berpamitan kepada mantan toilet pria Goodbye toilet Yoshitake pun ingin mengundang si kasir untuk datang ke festival Tapi karena nggak berani ngomong ia pun pura-pura telepon dan melempar undangan tersebut sedangkan Hidenori ia pun ingin mengundang si buku untuk pergi ke festival namun sayang sepertinya si buku tidak menerima undangan dari Hidenori yang membuat Hidenori sedih akan hal tersebut kenapa hidupku gini-gini amat ya seperti itulah contohnya <laughs> di tempat ada kuni ia yang asyik dan fokus menonton film horor untuk mendapatkan feel serem ketika festival ia pun dikagetkan oleh adiknya yang mem Buatnya teriak Para murid pemendekar sekolah mereka untuk festival Dan ketika paras kumpulan murid wanita kawaii datang Seluruh murid pria dibuat histeris Tidak ada yang tidak histeris Bahkan ketika murid wanita meminta murid pria untuk membantunya Seketika murid pria bersikap sokul yang lebih kelihatan kayak orang ngelim Namun sayang ketika Tadakuni tidak ada ngapa-ngapain Ia pun hanya bersikap sok dan itu sangat sangat awkward sekali bang saat balu aku ngeliatnya bang di saat habara ke toilet wanita ia pun dibuat terkejut dengan modelan toilet wanita yang terlalu berlebihan sehingga ia memanggil Karasawa untuk membicarakan hal tersebut tade kuni and the class pun mendekor kelas mereka dengan tema rumah hantu versi low budgetnya hingga di saat Karasawa datang ia pun memberitahu alasannya dipanggil murid wanita mengenai toilet wanita sehingga mereka sudah menduga hal tersebut akan terjadi. Sedangkan di lain tempat, murid wanita yang juga mendekor pun sudah pasti kerjaannya menggosip terus. Serta mereka ingin mencari jodoh di sana, tapi karena freak semua, susah untuk dicari. Lah, kan ada saya. Rumah hantu versi low budget pun hampir jadi sekitar 50% dan perlu banyak hal lagi untuk menambah kesan keseraman dan kekagetan di dalam rumah hantu mereka. Namun di saat itu, datang Apple yang ingin meminjam selotif. Dan selotip tersebut berat ada di tangan Tadakuni Nah no. alhasil Tadakuni pun harus memberikan selotip tersebut namun karena ia gugup ia pun berjalan dengan sangat lambat bahkan lebih cepat siput yang jalan bangsat jalan yang cepet cok mana kayak gitu jalannya -jalan. sehingga Karasawa yang buat selotip juga langsung memberikan selotip tersebut ke Apple is 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 sehingga Hidenori merasa sabar brother maka Yoshitake langsung menghabiskan selotip agar selotipnya bisa diambil lagi dari para murid wanita dan mengajak Hosono untuk ikut, dan ketika sampai, para murid wanita pun sedang berbincang-bincang mengenai klub. Singa Yoshitake yang mendengar hal tersebut langsung balik ke kelas dan memberitahu hal tersebut ke yang lainnya, yang membuat mereka terkejut. Tapi karena Hosono nggak ada, mereka pun mengeceknya Yang ternyata, Hosono dijadikan sebuah uji coba kostum oleh para murid wanita, dan si Hosono pasrah aja gitu, didandanin kayak nggak kabur aja gitu dari awal. cok bahkan teman-teman. Terciduk oleh para murid wanita, sehingga si ketua OSIS bersikap seolah sedang menyelamatkan Hosono dari para monster yang menculiknya, dan itu kelihatan freak sekali, anjing, bahkan akur. Coba. Malu, Sedangkan di tempat kuni ia pun dihampiri oleh Apple dan Yanagi yang bertanya di mana tempat pembuangan sampah bahkan meminta Tadakuni dan Hidenori untuk mengantar mereka dan ketika di perjalanan keadaannya sangat sunyi dan akur dan ketika sampai di tempat pembuangan sampah ternyata ada si kutu buku di sana yang membuat Hidenori terkejut karena si kutu buku datang ke undangannya tapi entah kenapa ia malah stay di dekat pembuangan sampah Kayak ada tempat yang lain aja dan wangi gitu Proses rubah hantu mereka pun sampai di tahap eksekusi atau percobaan Dan hasilnya sangat keren menurut mereka Serta mereka akan pulang Namun karena para murid wanita belum selesai Mereka pun tidak enakan untuk pulang duluan Dan lebih menunggu mereka selesai Alhasil mereka pun merusak kerja mereka agar ada kerjaan lain Selesai memperbaiki mereka pun berbincang-bincang Sedangkan Tadakuni ia yang menyelesaikan pekerjaannya mengecek lagi ikan rambut pink dari Apple dan hal tersebut dilihat oleh Yoshitake bahkan Yoshitake cepu ke yang lainnya, sehingga murid pria yang lain ingin tahu tentang hal tersebut Tadakuni pun mengilustrasikan proses awal dirinya bertemu dengan Apple, yang membuat temannya kagum karena Tadakuni GG Gaming dan karena Apple mungkin akan datang ke rumah hantu mereka mereka pun berencana untuk membuat Tadakuni bertemu dengan Apple dengan cara yang mungkin berhasil tapi sepertinya jauh dari kata Berhasil. Cuk. Para murid wanita pun selesai mengerjakan dekorasi mereka, namun karena murid pria tidak ingin bareng-bareng pulangnya, ia pun beralasan bahwa dekorasi mereka belum selesai. Singkat cerita, festival sekolah pun berlangsung yang dimana para murid wanita membuka tempat makan serta murid wanita yang menggunakan pakaian cosplay membuat pria sumsum sum, -sum di sana asal memotret mereka tanpa izin dan sudah pasti dijadiin bahan buat. Oh. Sedangkan rumah hantu lo budget dari Tadakuni and The class pun terlihat orang-orang tidak ada yang takut sama sekali Tapi ada yang takut jadi selera orang Apple pun akan pergi ke rumah hantu yang dimana ia bersama dengan seseorang Oh sehingga mereka dibuat terkejut dan ingin memberitahu hal tersebut ke Tadakuni. Namun karena sulit, hal tersebut malah kacau dan berantakan. Yang ternyata seseorang itu adalah Yanagi yang menyamar. Bahkan tempat mereka ditutup karena tempatnya tidak aman untuk orang-orang. Dan selesai dengan semua itu, mereka semua pun menyalahkan diri mereka masing-masing karena hal tersebut bisa terjadi. Tapi Tadakuni menghibur teman-temannya bahwa hal tersebut tidak ada yang salah dan tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Gerbang tim Shachi Hoko pun sudah datang, namun sayang mereka mengalami kendala karena penontonnya sedikit. Karena kalau sedikit mereka sulit untuk memeriahkan acaranya. Alhasil mereka semua pun bekerja sama untuk mengajak orang-orang menonton konser Gerbang serta memeriahkan acaranya. Sedangkan Tadakuni ia masih mempromosikan rumah hantu mereka, namun di saat itu si kasir datang, tapi ia bersama dengan pacarnya yang berandalan. Singa Yoshitaka anak yang melihat hal tersebut ya gagal dan ketika si kasir dengan pacarnya mencari toilet ia pun tidak ketemu temu namun si pria malah syang dan ingin pak cepak ciduar di sana yang padahal ada si kutu buku yang masih stay di dekat pembuangan sampah sehingga mereka tidak jadi kembali ke Tadakuni kuni yang mana mereka dihampiri oleh Apple untuk mengajak mereka pergi menonton konser namun sayang Tadakuni kuni malah menolak ajakan tersebut yang membuat Apple pergi tapi tapi di saat itu, Tadakuni berubah pikiran dan langsung berlari untuk bertemu dengan Apple yang membuat Apple terkejut. Gerban pun akan tampil dengan sangat-sangat kawaii, pakai sekali. Kembali ke Tadakuni yang bertemu dengan Apple, tapi Tadakuni hanya mangap dan diam tanpa mengucapkan sepatah kata. Eh, hey, ngomong, cok malah freeze anjing. Ngomong apa kayak seperti bagaimana kinerja menteri? Huh? Yoshitake dan Hidenori pun menyusul dan mengintip. Ya, ternyata Tadakuni ingin mengembalikan ikat rambut pink milik Apple. Yang ternyata itu bukan milik Apple, tapi murid random satu ini. Oh, <tuh> Serta mereka pergi sehingga Tadakuni ya gagal Konser dari girl band yang sulit diucapkan pun memeriahkan festival mereka Sehingga festival sekolah mereka menjadi seru dan menyenangkan Namun tidak untuk Tadakuni, Yoshitake, dan Hidenori Karena mereka gagal untuk mendapatkan wanita Serta mereka menggunakan prinsip dahlah Dan film Daily Life of High School Boy pun selesai Ha, <shrat> lah ini happy ending, sad ending atau apa? Kayak cuma dah lah itu aja. <shrat> ya begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Daily Life of High School Boy film yang bagus menurut gua dari komedinya yang lucu karena separah itukah ketika melihat cewek kayak ngelihat hantu aja bangsa tapi kenapa tidak ada yang berhasil mendekati cewek gagal semua loh jadi bingung ini happy ending sad ending atau flat ending gitu Oke untuk amanat yang ada di film ini Kalau kalian mau deketin cewek PD dan berani aja Toh kalian sama-sama makan nasi Minum air Bedanya beda kelamin aja Cuk. Intinya berani aja Oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton Sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya Klik like sebanyak-banyaknya Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian Oke nama gua Trisna Dan gua pamit undur diri Salam penikmat kawaii Agut Bye!